Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi game PS1 yang tidak full screen di PS Vita ya dengan emulator PSP lah ya. Nah, kalau misalnya kalian ada yang tahu game ini ya berarti kalian seumuran sama saya ya. Kalau misalnya nggak ada ya berarti ya kalian nggak seumuran sama saya ya. Dan di sini kita cukup hold saja tombol power yang ini, sebenarnya bukan tombol power sih, tombol PS ya. Di sini kita akan hold di situ ya kan. Nah, nanti akan muncul menu yang kayak gini. Di sini kita akan setting ya. Dan di sini kita akan yang ini yang open official setting. Ini kita akan X saja langsung. Dan di sini kita akan ke order setting, dan di sini kita akan screen mode ya. Screen mode-nya di sini kalian bisa menyesuaikan dengan kesukaan kalian ya, misalnya normal atau mungkin ya kayak begitu ya, atau mungkin zoom atau mungkin ya full gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian mau yang full ya silahkan, atau mungkin yang zoom ya juga silahkan, atau mungkin custom ya kalian bisa ya. Kalau misalnya saya nggak suka sih yang custom, saya sukanya yang ini aja deh, yang full ya. Jadi ya kayak biar full satu layar kayak gitu ya. Dan setelah itu kalian cukup tinggal main doang ya, dan udah gitu ya. Setelah itu kalau misalnya kalian main ya udah tinggal main aja. Dan kalau misalnya kalian pingin tahu game apa ini, intinya ya kalian cari aja di Google ya game apa ini. Pokoknya ini gamenya seru banget dari segi cerita, musik, dan semuanya deh bagus. PS1 ajib nih, game favorit saya sampai sekarang. Dan ya, jadi cukup segitu doang video tutorialnya. Mungkin pendek banget tutorialnya, nggak apa-apa lah, bodo amat. Dan ya, jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, nama saya Reda, tutorial berkhasiat. Dan thanks for watching. Bye-bye.